guys. Assalamualaikum. Selamat petang dah ni. Pada siapa yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Dah cerita banyak, korang subscribe dulu. Baru kita proceed to next clip lah. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa saya pergi sini? Biasco Selatan ni. Apa-apa ni? Saya sekarang ni kesorangan. Memang patutnya plan pergi dengan member. Maklumlah, member Melayu. Melayu sejati. Okay, kita paham-paham je lah. Yang paham tu paham lah, yang tak paham tu sudah. Okay, so hajat saya nak pergi ke Ion Cera Selatan ni memang besar hajat dia. Memang besar, saya nak beli satu barang. Memang barang, orang kata bukan barang murah-murah lah. So nak tahu saya beli apa, nanti saya sambung balik, jom. So sekarang ni saya lapar gila, saya nak makan kejap. Tapi roti saya dah bawa, air tak ada, so saya beli air je. Okay, murah je air dia. Murah kan? So bagi saya makan dulu kejap. Okay gang, so macam ni cerita dia. Saya memang dah plan dari rumah. Dari rumah lah, dah lama dah saya beli GoPro ni. Terus saya kena tukar handphone. Sebab handphone saya ni, dia tak support app GoPro. Apa yang sandiknya, apa yang sedih tu, dia tak support app GoPro. Dia paling kurang minimum dia perlu Android 7 ke Android 6. So ni Android 3, Android 4 je. Sampai dah update pun sampai Android 4 je. So tu cerita dia nak tukar handphone ni. Bukan saya sahaja nak tukar tau, macam terpaksa tukar handphone. So saya pun terus turun bawah. Saya begini beli GoPro ni dekat Digital Mall. Saya terus turun bawah, saya tengok ada kedai Huawei. Semua sepi-sepi lah. Saya tengok harga murah-murah. Apa 8GB RAM, 128 ROM, 999 harga dia. So, ish, okey lah, murah lah. Angkat yang ni lah kot, next gaji kan. So, lepas tu saya tengok sebelah ada, sebelah handphone yang harga pula kan. Tengok handphone Huawei juga, 4GB RAM, 64 4GB RAM, 128 ROM juga. Harga dia 800 je. Saya cakap, dia tak payah sebab handphone ni 3GB RAM. So, beli handphone baru 4GB RAM, next tapak je. Sebab tak payah lalang tu, belilah lebih sikit kan? Tapi janganlah mahal sangat, apa yang sekadar mampu je. Lepas tu saya pergilah Jasco Balakong ni. Saya survey, tengok Vivo ada lagi murah. Vivo sama juga, dia punya detail lah, 6GB RAM, 128 ROM. Lepas tu dia apa? Okey game, macam ni game. Sebenarnya saya ada silap cakap time tu. Sebenarnya Vivo tu bukanlah 8GB RAM, tapi 6GB. Saya cakap sama kan 8GB RAM, tapi bukan 6GB RAM. So time tu saya macam blur. Saya ingat dua-dua tu sama. So saya tak tahu nak pilih Vivo ataupun Huawei. So cerita dia sekarang ni, saya angkat Huawei. Tapi saya tak pergi dekat mana ni? Jasco. So pergi dekat Thunder Match. Yes. Time ni aku marah gila sebab stok habis doh. Aduh, stok habis pula. Guys, dia boleh bantai cakap hari Jumaat pun sampai stok. Dah lah saya pergi tentu hari Senin. Lepas tu hari Jumaat pun sampai stok. So panas gila aku tentu. So saya decide ke tempat asal saya survey balik. Okay, jom kita saksikan sama-sama. Jom. Okay, cerita dia saya beli dekat Jasco balik. Ada warna yang biru kristal tu. Lawa jugalah, boleh lah. Tapi dia tak tolong, dia tolong ajakan je transfer. Dia tak transferkan bahaya nol tol. Okay, tak apa, nanti saya sambung balik. Ataupun saya buat timelapse lah nanti. Okay, ciao.
So sekarang ni buka RIP je, mesti tak ada kan. Aduh, koyak ni duit habis tau. Okay, so sekarang ni saya nak cakap, saya beli Huawei sebab dia more okay lah dari Vivo, more okay lah, better lah dari Vivo. Kita nak beritahu kan. Lepas tu sekarang ni tengah transfer data semua, all data menggunakan application phone clone. Kalau korang nak beli handphone, nak bawa balik terus pun boleh, gunalah phone clone ni. Saya ingatkan saya beli kat sini, dia boleh buatkan. Kalau dekat tender match tu, dia boleh tolong buatkan. Tapi sebab stok dia tak ada, aduh, mau menangis pula aku tadi. Beli dekat Ion, dia tanya boleh tolong buatkan tak? Dia kata tak boleh sebab Ion tak ada wifi. Itu yang dia suruh kita buat sendiri. Dia ajarkan je, kita yang buat. Macam mana? Okay, so lagi satu saya nak beritahu, phone saya ni saya beli, dapat satu kotak free gift lagi. Nanti saya unbox. So kita transfer dulu data-data ni. Sekejap saya payung. Transfer dulu segala data-data yang ada ni. And then kita sambung balik nanti. Biar dulu transfer, lepas tu nak pergi kedai inspect pula. So nak pergi kedai spek dulu kejap. Aku rasa kerja aku habis hari ni ni. Nak pergi buat spek kejap. Spek saya ni dah barai teruk dah sebenarnya. Korang yang tak pesan, dia yang pakai dia yang tahulah. So tak ada settle lah tadi, mesti pakai bingkai yang sama. Dia cakap boleh pakai lagi. Yelah, benda boleh pakai. Dia adjust apa semua balik. Alhamdulillah boleh pakai lagi. Cuma tadi saya ada tanya dia nak buat custom custom spek ni, kanta lah, kanta, custom kanta. Saya nak buat cermin hitam tapi ada power, sunglasses yang ada power lah. Bingkai pakai bingkai saya, tapi bukan bingkai yang ni saya pakai ni, pakai yang lain lah. Mana bingkai tu saya bawa sendiri. Kira dia punya kanta tu custom lah. Tadi dah kira-kira semua, bingkai lagi, bangkai tu lah. Kanta saja sepasang dalam 500 lebih. Tu pun yang paling murah punya lah, 500 lebih. Ada yang mahal sampai 1000 lebih semua. So, macam macam wazir lah pula sampai 1000 lebih tu kan. Saya kalau boleh nak ambil yang jangan paling murah, jangan paling mahal. Mana yang paling murah tu atas satu level. Sebab bukanlah kita nak belagak ke apa, cuma kita nak dia punya kualiti tu. Bila kualiti tu ada, buat okey lah. Yalah, demi nak jimat kos, kualiti yang cur. Kau boleh pakai ni semua kejap lagi jahanam. Pisang lah. Ni kenapa aku pegang gambar semua syosyang tu jakun teruk je ni. Pantang tu nak pegang jakun ni lah. Jalan laju sikit, jangan pandang orang, pandang kamera je. Okay gang, so saya rasa sebenarnya vlog cukup sampai di sini sahaja. Macam biasa, yang belum subscribe tu silalah tekan subscribe, walaupun tak seberapa video ni kan. Tapi itulah, saya dah buat macam benda dah. Tapi tak apa, saya tahu benda ni bukanlah senang nak naik, memang betul. So, pada mulanya saya buat memang masa first time lah, saya macam baru nak buat tu macam alah senang je ni naik ni. Aku dah lama macam okey macam ni cara dia nak naik, memang lambat. So dia dah nak beritahu. Sekarang ni saya nak balik, tak tahu nak balik macam mana ni. Tadi saya datang naik public transport kan, saya payung kan naik public transport, selalunya naik motor apa semua kan. Kali ni naik public transport, and then takutlah balik ni nak ni public transport ke tak. Bukan aku, penat. So unbox free gift tu, dia ada bagi free gift kan? Okay, saya sini kat korang. Dia ada bagi free gift. InsyaAllah next episode saya buat unbox lah. Tapi biasanya lama lagi video ni, sebab video yang
holiday kat Thailand pun tak habis lagi edit tu. Ha, berlambak lagi klip yang ada tu. Ha. Takkan ni baru edit 2. Satu dah post, yang ni lagi satu ni dah edit. InsyaAllah malam ni saya edit lagi. And then besok pagi edit. Saya edit banyak-banyak, saya siap. And then saya tinggal nak post lah. Okay. So, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.